Yo guys, salam Depo, nggak pernah withdraw. Balik lagi bareng aneh dengan DCR ya guys ya. Kali ini kita mencoba belusukan lagi ya guys ya, koin-koin yang memiliki potensi cuan di tahun 2002 untuk to the moon, to the Mars, bahkan menuju sampai ke antariksa ya guys ya. Salah satunya adalah DCR yang kalau kata aneh, kenapa koin ini cukup berpotensi karena sudah benar-benar berada di area supportnya guys ya. Dan bisa terlihat secara grafik sendiri dia ini benar-benar hampir sudah mau menuju ke tanah ya guys ya. Benar-benar turun terus ya guys ya. By the way, untuk supportnya sendiri itu ada di area sekitaran $58 ya guys ya, dengan all time high nya di sekitaran $249 atau hampir 250, dan sekarang harga di $73 ya guys ya. Secara on track memang sangat-sangat bearish daripada si DCR ini sendiri, dan patternnya daripada si DCR ini sendiri aneh yakin ini benar-benar sudah berada di harga terbaik lah ya guys ya, untuk cuan maksimal to the moon, to the Mars, bahkan menuju antariksa ya guys ya. Dan potensi cuan untuk target price terdekat yang mungkin ini ya guys ya, yang mungkin saja bisa dicapai oleh daripada si DCR ini sendiri untuk sebagai permulaan lah ya guys ya, mungkin take profit target di area sekitar $114 untuk mentoknya. Kalau aneh rasa nilainya itu udah cukup lumayan sih guys, udah cukup, lebih dari cukup ya guys ya. Dan patokan kita tetap di sekitaran $100 Israel. Kalau kata aneh, epic comeback itu pasti ya guys ya. Nah, dan untuk cuan-cuan manjanya ini sendiri, loh, diklik ya bisa. Nah, oke, berikut adalah target price terdekat yang mungkin saja bisa terjadi, mungkin saja juga tidak ya guys, yang bisa didapatkan oleh si DCR ini sendiri. Oke guys, gitu aja dah price prediction daripada si DCR ini sendiri yang memiliki potensi untuk menembus langit ketujuh. Oke, tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.